ketemu lagi di Santuy malam. Aku sama Umi Elvi, kita hari ini mau ngerjain Mami Nunung. Mami Nunung itu sering banget meranin jadi Umi Elvi. Kita kerjain dia. Umi, nah kita lihat Umi. Dia, tuh kita lihat. Gitu. Iya. Baju coklat gini. Biar memori yang bagus lah sama Mbak Dawiyanya. Ya gitu sih ya Kang Sule ya. Yeah. Aman ya Kang Sule ya. Yeah. Ya udah berarti nanti. Terus aku... Andre mana? Andre di nanti Andre masuk sini. Oh. Belum ada kabar sini, Mami Pak Andre. Yeah. Ada tali ya. Macem-macem kan ada le kayak gini. Apa-apa gini. Apa-apa gini. Iya, udahlah. Ada tali nih. Elvi udah sampai begini. Udah mulai ini. Itu mah kayak itu. Ini kayak kembang kol. Kayak kembang kol apalanya. Ini kayak sayur. Mana masuk Umi kayak masuk aku dibikin kayak kembang kol, sedih bener deh. Dasar Mami Nunung. Kamu mesti dicubit nih. Cubit aja, Mi. Cubit nanti kalau Umi datang, kita cubit aja. Emang. Apa kita tusuk? Pakai jarum. Si Mami Nunung, begitu Umi datang, pasti dia kaget. Bener-bener tuh. Dia masih belum sadar nih. Dia masih belum sadar. Belum. Sule di sana lagi mancing-mancing. Nah. Umi kesel gak sih Mi kalau lagi digitu-gitu nih? Ya ampun, bukan apa-apa yang cantik. Kenapa sih? Tahu. Oh, kenapa sih kan harus begitu? Umi kan udah sering banget diparodiin sama Mami Nunung. Ada berasa tersinggung gitu. Enggak juga, seneng aja sih. Enggak. Cuman kalau begini kayak kembang kok. Iya, kayak kembang kok. Kesel bener. Kayak gula linjot. Kalanya. Enggak bisa mencantikkan apa dikit. Tahu nih. Dia kadang-kadang gitu, Mi. Ntar ngomongnya di... Kamu, halo, gitu-gitu. Padahal kok enggak kayak gitu. Gitu kan, Mi. Ini, kalau sih kamu mesti begitu deh. Enggak boleh tuh begitu ya. Niru-niru tapi yang pas gitu loh. Masa pakai plastik kayak gitu, masa... Gak ada kayak gini sih. Iya ini pakai ini pesilnya si Boneng mana ya pesil? buat nanti segmen 2 ayo. Aku tak mau bila di madu walau corona omas kawinnya tuh Umi Elvi tuh corona udah dari dulu udah datang. Ini Mi, coba Mi. Bukan gue nang. Mi. Yang lempar itu tuh. Aku tak mau. Bau. Walau corona, mas kawinnya. Walau corona, mas kawinnya. Nah itu lagu itu, populer itu. Kurang tinggi cuman Mi. Aku nggak belum pernah denger lagu itu. Tapi yang diabetes ini nggak tahu. Gula. Nadanya nada Umi dong. Itu spanduk. Nada Umi. Jangan. Tapi Umi emang gayanya suka lempar-lempar gitu. Iya sih. Kayak gitu. Karena baru saja kita berkenalan. Aku belum tahu. Dimana rumahmu? Aku belum tahu siapa dirimu. Suaranya nggak banget. Mau pegang soal gampang, mau cium soal mudah, tapi aku mau. Sudah mulai. Sekarang mah ada latihan ya. Latihan. Kita gerbek aja sekarang. Segmen 2. Kita gerbek. Segmen 2, Mi. Oke, Mi. Kita gerbek aja. Halo. Nah. Halo. Sule. Halo.
itu lagu Umi bukan ya? Bukan, itu lagu Rita. Rita. Umi itu apa lagi sih? Banyak Umi bahasa-bahasa. Hello, hello, hello. Becek, becek, becek. Basa. Bukan becek, basa. Ini kan ceritanya nih kamera nih. Masa ngambil di bawah gitu? Iya kan til up, namanya til up. Kau taburkan sejuta pesona. Dirimu tak dapat kulupakan. Tak dapat kulupakan. Bagus banget. Umi. Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, kan ini Uminya. Hah? Bukan ini Uminya. Itu dia makanya. Umi, Umi enggak tahu ya? Enggak tahu. Dari tadi tuh kita udah on. Iya. Tuh kameranya. Dada-dada dong. Mbak Elmi apa kabar? Coba gimana rasanya sekarang? Aku tak mau. Aku tak mau. Aku di madu. Aku di madu. Walau corona. Ada yang di situ? Lagu itu ada yang punya? Ada, cuma kalau yang aku tak mau kok jadi corona. Corona. Walau corona. Iya, mas kawinnya. Iya. Iya, benar kan? Cuma depannya aku tak mau. Di madu bukan. Bukan tuh, kan bukan. Saya kasih tahu juga. Kamu nama apa? Kacau ini. Gimana? Ini kenapa modelnya begini sih? Itu dia, Mi. Tadi itu kan. Nunung, kenapa jadi begini modelnya? Kayak apa, Umi? Kayak kembangku. Mana pesen tuh di plus. Astagfirullah. Ya kan yang penting kan tertutup. Yang penting kan tertutup. Gitu. Ya udah Umi, kita ke studio aja yuk. Okay. Sekalian nanti ngobrol-ngobrol nih nanti bagaimana perasaannya udah ada orangnya nih di sini nih. Kaget ya? Kaget ya? Kaget, kaget lah. Enggak tahu kan tadi. Enggak tahu. Tadi dia udah nanya, "Ini udah on enggak?" Dia larak lirik tapi enggak ada kamera gitu kan. Padahal kamera di situ. Di situ. Anda kena prank. Yuk, let's go kita ke studio yuk. Oke. Okay. Ayo. Datang di Santuy Malam. Kamu dikerjakan. Pusing, 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 janganlah pusing. Santuylah, santuy, santuylah sayang. Santuy, 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 santuylah sayang. Hanya di Mas TV milik kita bersama. Santuy Singkatuy. Malam hari ini adalah malam yang sangat spesial. Yap. Karena kita kedatangan keluarganya dari Umi Elvi Sukaisi, seorang diva dangdut diva Indonesia. Diva dangdut yang sangat luar biasa. Sudah melalui masih yang namanya hampir 5 presiden sudah dilalui oleh beliau. Benar. Dari awal luar biasa sekali. Dan Umi itu juga sangat terkenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga tetapi di dunia. Di negara-negara tetangga juga. Wanita-wanita pasti mengenalnya karena mereka mendambakan yang namanya Elvi. Ya, kalau udah dapat Elvi itu kayaknya harus Elvi yang lain dong, Pak. Iya dong. Gitu. Jauh ya. Ini facial model apaan sih? Hah? Facial model apa? Facial saya ada yang nyuri. Ya tapi jangan pakai keresek dong. Daripada gak pake. Iya sih sebenarnya tapi. Daripada gak pake kan protokol kesehatan. Nih Umi ada dua nih. Aduh. Umi punya kembar sejak kapan? Aduh menik bajunya sama. Mama. Ya ampun. Bukan sih. Ini ketemu nih Mama. Di sini Umi. Sayangnya sama yang bentuk Mama. Aduh luar biasa sekali. Selamat Umi. Ini kenapa jadi kembaran gini? Tadi ada yang kena prank ya? Aku kena prank. Coba kita tanya. Maaf ya, Mang. Ya. Maaf ya. Kita ya, tanya nih. Bagaimana ini perasaan Anda kena prank malam hari ini? Ini sebetulnya idenya tuh Dawia. Nih, dari Dawia. Dawia. Ini Dawia nih tersangkanya. Karena katanya Dawia sering lihat. Udah dong, kita kan udah pernah jadi tersangka. Kalau ini mah tersangka enggak ada polela. Oh iya. Ya kan? Kita kan rehab bareng. Gimana perasaannya? Aduh perasaannya, ya, aku kan sering banget memerankan sebagai Umi. Perasaannya waktu di rehab gimana? Ya. Bukan ya. Umi, kita gimana Umi. Pas tadi kelihatan banget mukanya pas begitu Umi muncul.
Bukan aku yang aku sebel banget. Kenapa pakai begitu sih atas? Aneh banget ya, Yami. Kayaknya terlalu melecehkan banget. Kayak kembang kol. Karena Umi ini susah ditatanya karena kan rubak. Ya, jadinya lebar. Bukan rubak tuh. Oke. Seneng banget ya aku. Tapi memang Mami Nunung ini Umi, dari mulai 6 tahun yang lalu, itu sering banget niruin. 12 tahun yang lalu dong. Oh, 12 tahun yang lalu. Iya. Maaf, anak kembar sini sebelah Umi. Dari 12 tahun yang lalu, Mami Nunung tuh sering banget Memparodikan Umi Elfi. Kita lihat ini ada videonya. Mama, kamar juga sering ya. Yuk, kita lihat yuk. Coba kita lihat videonya. Ini Umi Jubaida apa Umi? Selfie suka ngasih. Gimana Umi? Harus ada, kalau pegang mic, basah. Seluruh tuh. Suaranya kurang naik Umi. Terus cengkok, kalau nangdut itu cengkok. Kan mesti gak lepas iya, dari cengkok. Coba diajarin nih. Kau taburkan sejuta pesona. Kok gitu Mi? itu dia. Itu barusan air lalat gede banget di sini. Tapi kita tanya dulu Umi. Umi bagaimana nih perasaannya ketika Mami Nunung tuh sering banget memparodikan Umi? Seneng-seneng aja sebenarnya sih, seneng. Cuman asal yang real aja gitu loh. Jangan kayak kembang kol begini. Terus tadi tau gak yang aku lihat pas baju merah itu. Masa kayak kukusan, kayak kue gituan tuh apa es krim dibalik. Ya ampun. Terus Taylor kenapa tuh gak ngomong sama itu andeng-andeng. Ya ampun tuh sampai segede gitu. Tapi kadang suka kesel gak kalau lihat Mami Nunung marodiin Umi? Enggak, kalau yang kayak begini kita pengen cubit. Pengen cubit. Kalau enggak kita tusuk jarum kayak. Soalnya kan kalau Umi tuh mau perform tuh dipikirin banget. Ininya seperti apa, kerudungnya. Sama kayak Tria kan. Aku kan sahabatan sama Tria. Jadi persis banget plek-plek gitu. Tapi memang Mami Nunung itu enggak hanya ngikutin skrip. Tapi memang Mami Nunung itu ngefans banget sama Umi. Mami Nunung tuh ngefans banget sama Umi nih. Ada videonya juga nih kita lihat. Umi perform di Jepang, ya Mi? Aku bawa musik, Makota. Oh ini yang ngiringin Makota Group. Makota sampai combine sama topnya di sana. Kolaborasi sama musisi-musisi dari Jepang. Dari Jepang. Oh, Makota biasa, Group ya. Emang Umi. Ini waktu di Solo juga diiringi sama Mahmudin Group. Umi itu paling khas tuh jagainya kalau nyanyi ya. Iya. Misalnya, iya begitu. Apa yang basah. Ya Allah, Mandre. Lu lemparnya kan bisa ke sini, kenapa harus ke belakang? Pas begini latihan tetap. Aduh. Emang latihan dulu gini. Umi itu kenapa sih Umi gini? Emang dulunya Umi memang sirkus. Jadi kita. Iya. Dia bisa ini loh. Bisa pakai jeruk. Umi coba bisa tiga ini digitu-gituin. Bola bisa. Kalau bola bisa. Bola bisa. Bola itu cara dia menghibur saya dulu. Bola bisa Umi. Dua apa tiga gitu. Bolanya? Dua. Bolanya tiga. Juga jangan pakai ke bawah. Jadi udahlah dulu kita kalau sekolah kan olahraga kita mainnya gitu. Sama keripik jengkol gitu. Hebat. Keripik jengkol yang jajahean itu ya. Keripik jengkol jajahean. Berarti Umi tuh kenapa suka ngelempar mic ini latihannya dari bola itu? Enggak juga. Itu perfect aja biasa. Bisa ya. Aku masih latihan karena aku sering memerankan sebagai Umi. Aku mau nggak mau harus latihan lempar mic. Ibu berapa hari latihan lempar mic? Dia sebelum lempar mic dia lempar masalah dulu. Baru lempar mic. Oke, ini Umi, ini ada fans yang mau nyapa Umi nih, tapi melalui telepon.
Oh ini fansnya ya? Iya. Ih fansnya Umi mah. Kalian bau udang gak pesilnya? Hah? Kalian bau, aku bau udang ya? Beda, plastik, lu plastik. Lu plastik itu. Plastik bekas tuh. Gilingan. Halo? 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 Ini orang... Halo? Iya. Orang terdekat. Orang terdekat Umi katanya. Oh ini orang terdekat. Halo? Orang terdekat Umi. Halo? Iya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Bu, coba TV-nya dikecilin jadi 14 in. Jangan. Halo. Suaranya, suaranya. Halo Bu. Volumenya kecilin. Ibu bisa tuh. Ibu keluar. Nah. Jangan deket-deket dari Oh sini, gitu, ya. Enggak, Ibu bisa keluar dulu dari gentongnya. Nah, halo. Jauhin TV-nya Bu, jauhin agak jauh dari TV, volumenya kecilin. Ini orang bukan jin. Ada ya, oke, ada pertanyaan. Si, ngomong gentong niatnya ke enggak. Oh, oke. Kamu kan enggak pura. Untuk misteri guest kita nih, ya. Apa yang paling diingat tentang Umi? Apa yang paling diingat tentang Umi? Oh. Ya. Apa sih? Mas Haji Bang, aku kagak salah. Mungkin nih, gak jelas, kurang jelas. Kurang jelas. Ya dulu. Ini gorong-gorong kali dia ya? Apa yang paling diingat tentang Umi? Yang paling diingat tentang Umi itu teman-temannya. Apa yang teman sih? Suaranya di chipmang. Udah mas salurannya enggak jelas terus di chipmang. Jangan terlalu chipmang, chipmang kali, chipming aja boleh enggak chipming? Kalau mau coko chip. Gimana? Bu. Nah. Coba Mi lagi Ibu. Bapak ternyata. Pak, halo. Iya. Ya, kodok. Apa yang paling diingat tentang Umi, Pak? Yang paling diingat tentang Umi ya itu setiap penampilan Umi itu selalu prima dia perfect lah gitu. Perfect. Perfeksionis. Selalu beri katanya. Ya. Prima katanya selalu prima. Beri. Ya tadi bilang beda beri prima. Ya. Tapi kalau memang orang terdekat dengan Umi, hal apa yang suka dilakukan bareng sama Umi? Umi gimana ya? Terdekat ya kalau misalnya Umi itu ya jaim gitu. Jaim katanya Umi jaim. Jaga imah. Jaga imah. Kirain jaga imun. Kenapa kok jaim? Jaim jadi ya begitu penampilan Umi. Kalau enggak terpancing ya enggak bakal ini dia. Oh, jadi harus ada yang duluin nyapa baru gitu. Bukan salah ya, maaf Mas. Harus dipancing. Pak, halo Pak, mancingnya pakai cacing. Ini, pakai cacing. Jadi harus Umi itu kayak gong harus dipukul dulu baru ngomong gitu. Iya, sama dong, disapa dulu baru ngomong. Kalau enggak disapa enggak ngomong kan, Sam? Enggak, maksudnya Umi tuh kayak jaimnya mungkin enggak pernah negur orang duluan gitu. Umi pernah enggak? Umi paling ramah tamah gitu. Pak, jangan bohong, Pak. Bohong. Bapak nih yang salah nih, kok saya yang disalahin, Pak? Oke, kalau gitu mungkin bapaknya udah lama gak ketemu Umi. Itu mungkin zaman dulu bisa jadi Umi begitu. Kapan ya, bapak terakhir? Sih, kadang-kadang sering senandung dia. Kadang-kadang ke Bandung. Kalau di rumahnya senandung gitu. Tapi gak lihat sama orangnya, karena di atas Umi. Oh gitu. Pak, bapak kapan ketemu terakhir sama Umi? Saya tahu dia siapa. Terakhir ketemu Umi. Udah lama sekali sih. Udah lama ya? Saya juga tahu ini. Umi kira-kira siapa? Tahu gak, Mi? Saya tahu. Andoko ya? Siapa, Mi? Bisa nebak gak? Bisa nebak, Umi. Umi udah tahu. Sedekat apa sih, Pak, sama Umi, Pak, dulu, Pak? Ya, saya ini... Maksudnya orang kepercayaan Umi lah. Orang kepercayaan Umi. Orang kepercayaan Umi. Orang kepercayaan Umi. Punya teman cowok, orang kepercayaan Umi. Berarti bapak seumuran sama Umi ya? Enggak dong. Lebih? Bapak manggilnya Umi. Hah? Dia aja manggilnya Umi, maksudnya. Berarti dia lebih... Lebih muda apa lebih tua, Pak? Lebih muda lah. Coba Umi bisa. Emang Umi temannya ada yang berodong?
Orang kepercayaan Umi. Umi, ini orang kepercayaan orang Umi. Orang kepercayaan Umi. Dia percaya siapa, banget. Mi? Di musik ya? Iya di musik, musik coba siapa? Siapa kira-kira Mi? Musik alatas mungkin ini. Musik! Siapa nih ya? Dekat sama Umi, tahu orang tentang Umi, orang kepercayaan Umi, clue-nya iya. Itu. Kenapa emang dapat ini? Dapat hadiah kalau kita ketebak. Dapat Mi, dapat. Dapat seperangkat ini alat. Ini dulu pernah menjadi clue-nya Metallica. Jauh banget sih, Pak. Metalurgi. Umi enggak kenal. Umi enggak kenal, Umi. Coba salah satunya adalah mungkin biar Umi ingat misalnya. Ada memori apa ya? Ah, kasih clue. Clue, clue-nya apa? Begini aja deh, saya ingetin Umi. Ya. Kalau kemana-mana? Waktu di luar negeri gitu loh. Di luar negeri nih? Ya, selalu maunya ngajak saya gitu. Keluar negeri, Mi? Keluar negeri. Oh, cocok banget sih sama bapak-bapak keluar negeri. Kalau performance keluar negeri. Keluar negeri? Kalau keluar negeri. Kalau di luar tuh, ya ya. Saya selalu diajak. Katakan. Siapa, Mi? Tebak nih, tebak. Ya. Tebak. Harus ditebak. Harus. Oh iya, berarti ini kayaknya pemain mahkota grup nih. Pemain mahkota grup. Ya, kita. Yang tadi main mahkota di Jepang ya. Salah satunya itu. Salah satunya. Siapa namanya, Mi? Kita panggilnya Yus. Dia pemain organ. Oh, pemain organ tunggal. Betulkah ini pemain organ? Yus Wiradirja? Yus. Dengan Pak Yus? Yus. Betul? Apukat. Yus itu. Itu apa, Yus kan? Apabila Anda bernama Yus, silakan sebut yes. Yus, yes. Yus, yes. Yus, dimatiin. Yes. Halo, Pak. Ya Allah, Pak Yus. Pak Yus mungkin kehabisan pulsa. Halo? Oh, mati. Halo, Pak Yus. Mati. Mati. Umi. Apa Umi? Bener kan? Bener, ternyata. Pak Yus. Udah susah-susah kita bilang ada di dalam gorong-gorong, dalam gentong. Atau dari belakang mah udah dari tadi aja ngobrol iya, sini. Iya, kan surprise. Oh gitu. Kan surprise. Ternyata anggota prediksi. Otor juga dong. Tau bayatnya. Bintang tamunya bisa bunder. Badanku dulu tidak begini. Dulu dia gak begini, kecil, kurus. Udah berapa lama gak ketemu Umi? Berapa tahun ya? Berapa tahun sejak Abah? Gak ada. Oh, 18 tahun dong. Tapi masa calling-callingnya juga enggak sama sekali. Calling-calling tapi enggak ketemu. Enggak pernah ketemu. Karena sibuk berarti kolang-kolang aja berarti ya, enggak pernah calling. Kolang-kolang. Iya. Coba kalau misalnya Mayus begitu dekatnya dengan Umi, ketika Umi menyanyikan lagu Gula-Gula itu main di nada dasar apa? Di A. Hah? Di A. Di A. Benar Umi? Benar Mi. A. Betul A. Mi. Nah, itu gimana? Oh, kita disuruh nyanyi nih? Oh, enggak. Ini doang, sedikit. Bener gak dia? Mana mungkin suamiku pulang. Pulang ke rumahmu. Tunggu dulu, Mi. Umi bilang tadi. Duet. Sama Umi Kawe. Oh, jangan gula-gula. Minta ya. Ngikutin Umi. Asin-asin katanya, kalau dia sukanya. Oh, asin. Jadi dia diabet. Umi nyanyi, kamu nilai. Oke. Karena dia gak bisa nyanyi, karena dia diabet. Jadi jangan gula-gula kalau bisa. Jadi apa, asin-asin? Ya asin-asin aja. Asem-asem. Asin-asin. Kayak makan rujak ya. Dari awal nih. Ya Mi, lagi Mi. Mana mungkin suamiku. Pulang ke rumahmu, pulang ke rumahmu, tanpa kau suguhkan, tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan, tanpa kau hidangkan, gula-gula. Suara Umi gak berubah ya. Burung belekok yang... Cukup dong. Cukup. Anda udah dikasih kesempatan cukup. Jangan terlaluan. Burung belekok. Sekarang kita tes lagi. Pak Yus. Lagu basah-basah. Di mana mainnya?
Di Deminor. Air dong, ya? Di air. Deminor. Bener gak? Deminor. Basa-basa main. Basa-basa mandi madu. Basa-basa mandi. Masih ingat ya. Ayo, berarti benar Mas ya. Betul. Oke, kalau begitu kita akan hadirkan lagi ini orang juga ya. Ya orang juga. Ya orangnya. Maksudnya orang yang tahu juga, tahu banget tentang Umi. Dan ya. Dekat siapa sama dia? Umi. Ini dia. Tamu santuy. Kan dia jelemah. Siapakah orang yang dimaksud tersebut? Kayaknya ini. Kita akan lihat. Lagunya gini, orangnya dari luar negeri deh, Mi. Umi udah merasa takut atau seperti apa, lambaikan tangan saja. Bukan, itu kayak hari panca. Bukan, beda lagi. Ini tuh orang katanya, orang ini itu katanya punya masalah sama Umi, katanya. Oh. Umi dalam sekian tahun ini ada punya masalah gak sama temen Umi? Gak ada, alhamdulillah. Gak mungkin lah masalah. Umi punya masalah, Umi mah baik, orangnya ramah. Salah lu gak pernah punya masalah. Kalau nanya masalah ke aku aja. Oh benar. Oke Bu ya, udah diam dulu. Okay. Siap. Oke. Okay. Ini saya tahu, ini pasti hari panca. Makanya, ya coba didampingi dulu ibu ya. Katanya. Tapi saya yakin kalau Umi sih nggak pernah punya masalah dengan orang ya, Mi ya? Insya Allah. Saya yang banyak masalah dibilang dari tadi. Oke, tanya Is. Seberapa kenal sama Umi? Ibu seberapa kenal sama Umi? Maksudnya berapa lama gitu? Iya. Aduh, dari Umi masih gadis, masih pada kecil. Masih kecil? Sudah kenal sama Umi. Dari kecil masih udah kenal sama Umi. Dari masih kecil. Katanya benar enggak ibu lagi punya masalah sama Umi? Pernah. Pernah punya masalah sama Umi, benar enggak? Enggak. Jadi baik-baik aja hubungannya. Terakhir udah ketemu Umi kapan? Nanti tadi yang bilang punya masalah siapa? Terakhir ketemu Umi sebelumnya corona. Tuh, terakhir sebelum corona, terakhir ketemu Umi. Ya. Sebelum corona. Berarti terakhir setahun ketemu lebih. Umi. Udah setahun lebih. Sebelumnya masih nyaman begitu ya. Umi pernah dengar SpongeBob? Dia kayak SpongeBob. Siapa tahu dia. Ternyata dia adalah pengisi suara SpongeBob. Ibu kalau main ke rumah Umi, di rumah Umi yang mana? Di rumah Umi yang di Cawang. Tuh, kalau main ke rumah Umi, di rumah yang di Cawang katanya Mi. Lah kok dia ikut ke Cibang sih? Emang suaranya begini Mi, teman Umi yang satu ini. Oh ya ampun. Tanyain, apa ada yang ingin disampaikan? Ibu ada yang mau disampaikan gak ke Umi? Ngapain dengerin? Ibu, ada yang mau disampaikan gak ke Umi? Mau disampaikan? Ya. Sampaikan sama Umi. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Umi. Oh,
karena Umi sampai detik ini masih apa namanya mengenal ibu dan kemana aja ibu selalu diajak. Katanya, Mi, katanya Umi bagi ini kan nggak tahu dia siapa. Umi tuh selalu baik sama dia. Dulu-dulu waktu belum corona kalau kemana-mana suka diajak. Umi udah inget gak orang ini siapa? Umi udah tahu. Oh. Nih yang lapangnya segini nih. Umurnya paling kecil banget. Umurnya paling kecil banget, tahu, masih 12 tahun. Umurnya masih 12 tahun. Umurnya masih 12 tahun. Iya, dia kalau lagi bilang selalu maklum 12 tahun gitu kalau ngomong. Emang. Oh gitu. Tapi memang dia manja luar biasa. Oh. Tebak Umi, tebak. Siapa Umi? Tebak. Siapa dia Umi? Siapa Umi? Ayo. Dia adalah... aku masih kecil waktu itu dia pas lagi kita nyanyi pakai naik truk ya, terus dia lagi hamil sampai digendong sama suaminya. Aku tuh masih piyak banget. Ini nggak salah lagi Mama Titin Jenny. Coba apakah Mama? Ini apakah ini Ibu Titin apa Ibu Toton? Mare. Ibu Putan. Apakah boleh Ibu kan belum? Betul boleh ya? Ibu. Apa sih lo? Titin. Titin Jenny. Ya. Titin pakai em. Betul. Coba cip Titin. Coba ini. Titin pakai em. Betul ternyata. Ya silakan Bu, aku pulang lagi. Jangan dong. Aduh. Oh dia. Tantang ya Bu. Sini sini. Karena kita boleh pelukan. Iya. Boleh pelukan kita. Pegangan tangan aja gini. Gini aja gini. Nah begitu. Salam koronce. Oh enggak, jangan. Jangan kenceng-kenceng. Ibu ngajak bacol. Sini, Mas. Gimana, Mas? Acara curhat masih. Ibu kasihan dia nih takut keseringkut jatuh anak orang. Keseringkut emang orang. Diangkat dulu, Bu. Iya. Kecil benar. Iya. Apa aja yang kecil. Orangnya kan, Dek. Acara itu acara curhat masih. Pakai pesil bisa enggak? Harusnya kasih tahu dong buat anak 12 tahun, jadi gak kegedean. Ya gini, buka aja deh ah. Repot, indang dut, siang. Ini cuma repot. Harusnya jangan kan pakai ini, Ma. Harusnya Mama pakai karung aja. Pakai karung juga cukup. Cuman larinya kesini jangan acelok-acelokan. Duh, udah ada pocong kali. Tuh, dia pengen lihat siang suruh pakai karung. Siapa lo? Disayang berarti itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tangan tertahan kelawan. Iya, okay. Ya, Pak ya. Berasa lagi main di cawang sih. Ayo, pakai. Sudah ada Mama Titin di sini. Abdel nggak ikut, Ma. Itu salah lagi. Enggak, pegangin aja. Oke, Ma. Kita lihat dulu ini seberapa dekat. Ini kayak berdirinya agak lama ya. Sama Mama Titin ya. Ini ada beberapa foto-fotonya. Kita lihat. Oh ini foto-fotonya ya. Itu Dawiyah itu? Bukan. Mirip ya? Iya. Nah itu Mama Titin. Iya kan? Mama Titin itu yang pakai kacamata ya? Iya betul. Pinggir ya? Iya, pakai baju merah? Iya betul. Siapa namanya? Mama Titin. Emang iya Mama. Mama Titin tunggangi ya? Siapa? Dia ini waktu itu tahun berapa? 60 ya? Penyanyi. 60. Wow. Penyanyi juga. Sampai sekarang masih suka ngamen juga. Kalau ada yang manggil. Oh. Iya, iya. Oh, aku sering, aku kan sering lihat Umi Titin nyanyi di... Titin nyanyi di tempat Umi. Kalau ada acara-acara ya. Nah itu tau gak? Pernah duet sama ini Bang Haji Roma. Emang iya? Oh. Kemana lagunya gitu kan? Kemana kan saya? Coba nyanyi dong. Linda pergi bergembira. Oh itu lagunya Mama Titin? Oh itu lagunya tebal banget tau. Malam ini itu kan. Mama yang satu aja. Satu aja Mama. Bergembira. Malam ini. Di dalam masker ya. Nah di bawah Ma. Apa ini? Ya nyanyi Ma yang lagu itu tadi. Kemana kau pergi? Umi dulu dong. Umi dulu katanya. Perempuan. Umi dulu. Oh kemana kau sayang? Tujuan kita pergi bergembira. Malam ini bergembira. Malam ini terserah padamu kemana.
biar yang anak-anak sekarang tuh tahu ternyata lagu ini tuh Pak Haji Oma duetnya sama Mama Titi. Iya. Dulu juga fansnya banyak ya Umi ya. Dan sama halnya hari ini juga ini ada fans Umi yang akan datang. Cowok ganteng yang pengen banget dari dulu ketemu sama Umi. Aduh, banyak ini dia. Banget loh Umi. Fans Umi. Pak Elvi. Kalau ini mah cowok ganteng nih. Siapa namanya? Cowok ganteng. Gantengnya pake banget. Siapa nih? Itu ngefans banget sama Umi juga. Ya, pasti Umi gak tahu aku kan? Enggak. Iya kan ya, makanya Umi. Ya namanya juga fans. Ini namanya Chan. Waktu dulu sering main di sinetron-sinetron Chan Parwell. Yeay. Produser. Itu si Umi kenal. Chan Kelvin. Chan Kelvin. Parwell itu yang punya PH-nya. Kalau belum mandi namanya? Hah? Belum mandi. Chan mandi. Chan mandi. Chan fans banget sama Umi ya. Ngefans banget dong. Dari dulu waktu kecil katanya ya. Dari belum lahir malah Kang. Udah direncanain pengen ngefans sama Umi gitu. Dari belum lahir. Waduh masih ada kelebihan. Masya Allah. Berendam lagi. Berendam lagi. Emang banyak. Mau bilang lagi? Enggak. Oke.